Hi guys, welcome back to my channel. Akhirnya aku kembali lagi bersama wanita-wanita cantik gamers yang ada di Discord. Ini udah ada siapa aja? Coba hi dulu. Hi. Wow, finally. Halo. Sini ada Angel, ada Anna, ada Antiwan, ada Paudri, ada Jessica Jen, ada Olivia Gosandra, ada RRQ Vivi, dan RRQ Jenny yang suka jadi impostor mulu. Nyebelin harus gitu. Semoga saya tidak impostor. Semoga saya impostor. Jadi enggak jadi. Semoga semua. Oh, doanya lagi nggak manjur apa gimana di? Yalah, heran deh ah. Nih Jenny nih, takutnya aku sama Jenny. Aku duluan sama Jenny. Aku ke admin duluan nih. Tapi di sini kayaknya harus membenarkan sesuatu duluan nih. Ya ampun, ini mati lampu lagi. Nyalain lampu. Ya, belum apa-apa. Gila sih, gila sih. Jalan bareng Angel. Di mana? Apa tadi lihat Olive depan aku sih, masih di belakang ya? Masih di arah jalan mau ke listrik itu, masih di... Nah, sama, aku di belakangku. Nah, di samping itu mau ke arah reaktor, ya. Nah, di situ. Siapa yang jalan bareng Angel? Ada yang lihat gak? Kamu gak lihat? Masih di belakang siapa aja yang masih di belakang? Aku, Valen, aku. Badan yang lain di mana? Vale masih mute, Vale. Oh iya, aku masih di itu tempat pertama. Oh, masih tempat pertama. Iya. Yang masih di tempat pertama siapa aja? Aku juga masih tempat pertama sih. Jalan sih. Berarti ini yang udah jalan duluan siapa aja? Aku udah jalan, yang udah jalan sendiri. Aku jalan duluan, tapi aku enggak nemu mayat karena pas ada mayat itu udah lama banget, aku udah nyampe di tempat listrik duluan. Kakak lihat belakang kakak siapa enggak? Lihat yang warna ungu. Warna ungu, Olive baru nyampe sih. Kok kakak bisa lihat yang warna ungu, kan masih mati lampu. Dia warna ungu, kan aku lewatin dia lagi ngerjain apa sih yang di lorong itu. Yang pas abis dari base, lurus ada lorong, itu di sebelah kiri itu ada yang kayak listrik. Siapa yang ngeliatin listrik tuh, di situ. Aku ngelewatin dia, tapi gak tahu dia warna ungu apa bukan. Aku belum sampai sana. Oh, berarti bukan Olive yang aku lihat. Pokoknya dia ngerjain listrik, yang ngerjain listrik di lorong siapa? Siapa ayo? Siapa ayo? Ayo kita skip saja dulu kalau Angela. Ya udah skip dulu. Pokoknya tadi aku lihat yang ngerjain listrik di lorong. Bersama aku ya, tolong. Oke. Enggak ada lagi cewek-cewek. Bye. Gue takutnya malah gue nanti nih yang dituduh. Nih aku mau ke listrik nih ya, lu lihat ya gue nyalain nih listrik ini. Tut. Nah, nyala nih langsung lah. Nyala tuh. Mpok Audrey. Olive nih. Yang warna hitam, siapa tuh warna hitam? Oh my god, Karen. Monyong. Aduh. Tapi kita harus tetap mengerjakan tugas ya. Kan benar Jessica. Benar Jessica. Tapi tadi aku lihat juga mayatnya, cuma aku belum sempat report. Tadi aku lihat Jessica keluar Jessica dari tempat. Tapi tadinya ini itu sama aku nih, aku lagi misi yang swipe card itu, aku mau benerin lampu, terus aku emang lihat ada mayat, tapi aku kayak lagi jalan turun, aku baru mau naik lagi, terus kamu udah naik. Aku emang lihat bener mayat ya, yang warna putih kan? Aku kok Jessica sih, aku dari awal udah suspek. Oke, ini Karen mayat. Mayat aku tuh dibunuh sama Karen. Turun. Tapi aku nggak ke arah sana loh, aku belum ke sana. Aku tuh cuma benerin light yang itu doang. Terus aku emang lihat. Hah? Ada yang kabel-kabelin tuh kabel. Mayatnya di O2. Aku udah naik ke O2, terus Jessica turun dari O2, guys. Aku nggak turun dari situ. Aku tuh benerin yang lampu-lampu. Kayaknya nih si Oli salah ngeliat nih. Aku benerin kabel gitu. Ayo aku naik ke sana, aku lihat ini mayatnya. Oke, semua orang sudah nge-vote. Oke. Aku kok Jessica sih. Ya, tapi aku emang lihat mayatnya, tapi aku nggak naik ke sana. Kok bisa ngeliat lo? Aku baru jalan. Aku ngeliat. Tapi aku abis turun, aku baru mau naik lagi gitu loh. Terus kamu udah langsung nemuin. Karena aku vote Jessica sih. Oke, kalau misalnya Jessica bukan, kita vote Olive. Ini ketahuan dari mana? Kita dulu. Bukan dari aku tuh lagi mau benerin yang
yang apa sih? Yang kabel-kabel itu kan? Ini apa nih? Jessica, tapi aku tuh belum naik ke oksigen ya. Skip dulu, skip dulu. Di atas kan. Jangan, jangan. Waduh. Aku lihat ya. Jessica, lo cuma dia yang di sana. Jadi kita harus buang lo. Sumpah, bukan, bukan. Nih, kalau aku mati, Jessica. Kita harus mengerjakan sampah dulu. Habis itu kita harus ke mesin air susu. Air susu apa sih? Masih aku mau ngambil minuman nih. C1. Oke. Okay. Mantap, kita minum guys. Habis itu tugas aku banyak banget sini. Adik admin juga ada. Kita lihat ya pergerakan mereka. Sian banget Angel jadi dibunuh pertama dong dia dong. Yang aku disini aku harus membenarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantap. Ayo nih, Jessica membenarkan nih. Ayo satu lagi dong temennya, ayo Tiwan. Kayaknya Jessica bukan sih. Nope. Lah ayo, ayo dong, ayo. Wah, wah, curiga juga nih. Wah, benar dong. Ah, elah. Wah, elah nih temennya nih. Aku lagi mau benerin kabel kan. Terus aku lihat, pusat ada mayat. Kaget. Itu yang gue dulu. Kasihan banget Jessica dituduh padahal impostornya satu lagi Karen. First blood dong. Terima kasih lo Jessica. Oke, okay, let's go. Oke, okay, kita mute lagi. Let's go. Oke, guys, ini gue temennya sama yang hijau si Vali sih. Bahaya sih si Vali nih. Si Vali nih aman aman tentram jaya nih. Aku takut sih ini. Aku mau ikut ke si Jenny, Antiwan, Jessica, Olivia. Aku mau lihat ke CCTV deh, bahaya soalnya. Jessica, Olive, bahaya banget. Aku takut jadinya. Bahaya banget, bahaya banget. Olive masih di sini aja nih. Aku harus membuat kepercayaan Olive sama Jessica ini sangat percaya. Deg-degan nih. Aku mau masuk kemana ya? Jangan ada Mpok Audrey. Bahaya nih, bahaya nih. Bahaya banget, ada si Vali nih. Aku ikutin Vali aja kali ya. Oh my god, oh my god, gue udah bunuh Olive, guys! Guys, gue gak ngeliat matanya. Iya, iya, gak liat, gak liat. Ini juga ngeliat. Apa? Gue pokoknya ada tulisan report, gue report. Itu ada mayatnya. Itu di dekat di office, di dekat di dekat elektrik itu loh yang atasnya. Aku jalan-jalan sendiri kerjaan misi. Siapa yang jalan-jalan sendiri? Pokoknya aku hampir deg-degan tadi pas aku lagi lewat menyelesaikan misi yang di atas samping roket itu, aku di samping Angel tiba-tiba lampunya mati. Bisa jadi self report sih. Itu yang tanah seru itu. Iya, aku jadi tadi mau tanah seru tiba-tiba mati lampu. Kabur aku terus di bawah pas aku jalan ada Karin. Aku dulu ya. Tahan dulu, mayatnya di mana? Mayatnya di mana? Di office. Kalau nggak salah aku mau ke tempat pokoknya di office. Tadi yang udah ke office siapa aja? Netflix. Cuman nggak ada mayatnya, cuma report doang. Nggak ada mayatnya, cuma report doang. Apa? Iya. Nggak ada mengwoknya, cuman ada tulisan report. Langsung aku report. Report sih. Bisa jadi. Siapa tuh yang bilang? Siapa yang bilang? Abis ngomong langsung astagfirullahaladzim. Aku skip aja kalau belum jelas guys. Belum ada ini ya. Tanda-tanda. Satu orang, ayo bersamaku. Enggak. Takut bahaya. Waduh. Kerjain misi semuanya yang udah jadi hantu juga. Aku mau bunuh Antiwan aja. Karen, Antiwan, ayo dong Vali ikut aku dong. Wah kayaknya dia udah ngebunuh dia nih. Kayaknya Vivi dibunuh sama dia deh. Aku deg-degan nih, aku harus ke CCTV mulu nih. Antiwan ada di situ. Aku mau deg-degan, aku mau bunuh deg-degan banget wey. Aku harus bikin percaya siapa, Angel? Sangat deg-degan sekali guys. Sangat deg-degan sekali guys. Ternyata beginilah rasanya jadi impostor. Aku udah kill 2 orang. Ini orang-orang pada kemana sih? Aku gak mau sabotase. Siapa tuh yang sabotase? Karen. Angel disitu. Aku pengen membuat si Angel ini deh. Oh
Gila sih, Fali jago banget weh. Dia tuh kayak tahu kode gua mau double kill gitu. Dia nunggu gua nge-kill, abis itu dia nge-kill. Hebat banget.